Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Jawi dan Khot. Fokus kita pada hari ini adalah pelajaran Khot. Okey, apa itu Khot? Okey, secara ringkasnya, Khot ini bermaksud tulisan tangan yang cantik dihasilkan dengan menggunakan berus ataupun pen khas. Okey, seterusnya kita akan masuk pula kepada peralatan menulis Khot. Apa dia alatan-alatan kita nak menulis Khot? Okey, antaranya adalah pensel Khot kayu, pensel Khot mekanikal, pen Khot, buluh Khot iaitu diperbuat daripada buluh, dan yang terakhir adalah resam Khot iaitu diperbuat daripada pokok resam. Okey, jom kita lihat cara mengasah pensel Khot. Okey, kita akan asah pensel Khot kita seperti mata pen Khot. Bagi yang tak mahir nak menggunakan pisau, boleh minta ibu bapa tolong. Okey. Okey, inilah pensel Khot kita yang telah siap. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.